Bikin bolu kukusnya pakai ragi yang ini. Assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya Bunda Nisa. Kali ini Bunda Nisa mau review barang-barang yang baru saja dibeli di toko Indo. Oke, ayo kita review satu persatu. Ini apa saja sih ya? Oke, pertama kita mau review ini tuh. Nah, ini dia teman-teman. Ini ragi kering ya. Kalau buat bolu kukus mekaran ini mungkin ini ya yang dibilang dari kakak yang YouTuber itu yang bolu kukusnya bagus banget. Dia bilang katanya raginya beli di toko Indonesia, mungkin ini. Waktu itu aku bikinnya itu punya aku tuh bolu kukusnya pakai raginya buatan Cina ya, buatan Hong Kong ya, ragi Hong Kong, bukan ragi di toko Indonesia. Nah, ini saya baru menemukan ragi yang beli di toko Indonesia, mungkin ini yang dimaksudkan. Oke, nanti insya Allah kalau ada waktu Bunda Nisa mau coba bikin bolu kukusnya pakai ragi yang ini. Kita lihat hasilnya, mungkin dia akan lebih mekar. Oke, nah ini dia ragi instan ya. Kemudian apalagi sih Bunda Nisa sudah beli apa? Ini ada tepung tapioka atau tepung kanji merek apa ini, cap gajah laut. Ini juga belinya di toko Indonesia ya, 500 gram. Ini bisa dibuat kue lapis, bisa dibuat kue brownies, juga bisa dibuat, ini dia macam-macamnya di sini ada ya teman-teman ya. Ini tepung tapioka nih dari Aceh Singkong. Nih bisa buat roti juga nih ya, kayak gini. Apa tuh roti kering apa sih namanya, ini lupa aku. Tuh, bisa dibuat bakso dari aci, juga bisa dibuat nih kue. Nih, aku kayak ini mau dibuat kue lapis ini ya. Nanti tepung kanji bersama tepung terigu gitu ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Nah, dia. Ini gambarnya singkong ya, teman-teman ya. Nih. Kemudian review yang kedua ini apa sih? Ini gulaku, gula putih. Ini tadi temannya apa itu? Tepung terigu tadi, tepung kanji tadi mau dibuat lapis nih, dan sudah nyiapin bahannya. Nah, lapis atau bolu kukusnya siap. Sudah menyiapkan bahan-bahannya dulu. Ini 6 dolar ya. Ini gula putih yang biasa, enggak yang kasaran gitu. Made in Indonesia. Kalau yang made in Hong Kong biasanya kan ada yang lembut gitu ya, tapi ini yang kasar yang biasa gitu. Nah, oke. Kemudian ini ada lagi susu jahe. Susu jahe ini pas banget buat kalau musim dingin ya. Ini pas banget susu jahe buat teman-teman kalau musim dingin minum ini hangat. Ini susu jahe. 8 dolar dapat berapa, 5. Kemudian yang ini kopi kapal api made in Indonesia, ini juga mantap, pas banget. Nah, terus yang ini mah bonus. Ini bonus karena aku belinya banyak kemarin tuh sebelum Imlek borong. Jadi dibonusin dikasih ini 2. Apa ini? Aku belum tahu rasanya kalau ini. Karena bonus sih, jadi aku nggak tahu ini enak apa enggak. Java latte tulisannya. Nah, ini juga ini permen laksa untuk cemil-cemil gitu. Nah, oke. Okay. Terima kasih. Ini tadi review barang-barang. Aduh, review di sini aja diupdate ya teman-teman. Tidak apa-apa lah teman-teman ya, buat absen ke teman-teman kok ya, daripada nggak nongol gitu. Biarin rame YouTube-nya ya teman-teman ya. Nah, kalau tiap hari bikin status kan rame, kita nantinya trending. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Jangan lupa ngopi. Bye bye. Oke, bye bye.